Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini ketemu lagi di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang bersama saya Cap Ali channel Salmonten. Seperti biasa teman-teman ya, kita akan cari info harga apa sih yang lagi mahal hari ini ya. Kayaknya yang lagi mahal hari ini di rawit merah ya. Rawit merah mahal, bahkan semalam rawit merah hebat katanya ya semalam. Makanya bos saya belanja malam, nggak kebagian rawit merah. Bukan nggak kebagian sih, kebagian harganya mahal ya tuh rawit merah. Kalau yang di lain masih murah teman-teman, masih standar itu mana. Tapi kalau untuk di rawit merah doang yang mulai mahal ya. Bocorannya langsung dikasih tahu ya, rawit merah hari ini 40.000. Untuk engkau kalau siang kantongannya masih laku ya, 40.000, 35.000 masih laku ya. Tapi kalau malam memang ramainya di 30 ya. Kalau malam kan turunnya banyak ya, karungannya banyak, daerahnya banyak, Jawa pun ada ya. Tapi kalau siang begini masih nahan ya, 35, 40.000 siang. Aduh, sampai lupa teman-teman ya. Apa kabar sahabat Cap Ali ya? Sehat selalu ya, dan berkah selalu untuk semua sahabat Cap Ali ya. Intinya sukses ya, sehat barokah ya buat semua sahabat Cap Ali ya. Hari ini informasinya sedikit acak-acakan nih, gak nyusun ya. Kentang dieng di 12.5, 13.000. 13.000 itu yang gede ya, kentang dieng. Kalau daerahnya ada yang 10, ada yang 95 ya, untuk daerah teman. Jengkol di 18.20 ya, jengkol BW-nya ada yang 15, ada yang 13.000. Jengkol BW itu kemarin juga ada yang nanya ya, jengkol BW itu bukan jengkol rendeman ya. Jengkol rendeman ya, yang direndam dijadikan BW ya. Tapi kalau jengkol aslinya kan mahal ya, 20. Jadi perbedaannya ada sampai ada yang 5.000, 6.000 dari jengkol asli sama jengkol BW itu ya. Untuk tomat yang A 3.000 ya, tomat yang A 3.000, 35, 3.000, yang B nya 2.000 sampai yang 2.500. Kemarin ada yang tanya harga kemangkol ya, kemangkol siang ini 5.000 kemangkol. Terong 2.000 ya terong ya. Nah, ini timun Garut. Timun Garut ini bervariasi teman-teman, ada yang 35, 3.000. Tapi kalau untuk bandana yang daerah masih laku ya, di atas 5.000, 6.000. Kacang panjang hari ini enggak kosong kacang panjang ya, biasa 10.000 sih kacang panjang, tapi untuk hari ini masih kosong teman-teman. Bawang merah 18.20 bawang merah ya. Untuk wortel masih di 4.000 yang bagus, 3.000 ya, 3.000, 3.500 itu karungannya teman-teman. Untuk SS yang sebelah sana itu ada ya, kelihatannya SS beras taji itu 40.000, tapi dusannya mahal katanya ya, sampai 65, 70 tahun berapa ya. Nanti kita cari info itu. Buncis belum dapat informasi, ini buncis berapa ya buncis? Karena kelihatannya buncis daerah ataupun Jawa masih kelihatan kosong teman-teman untuk siang ini ya. Padahal ini udah sekitar jam 3, tapi buncis Jawanya juga belum kelihatan, apalagi daerah ya belum ada. Nanti kalau ada kita sampaikan harganya ya.
Kalau daun bawang mulai ada kenaikan daun bawang ya. Terus 5.000, 6.000, 7.000. Jingar kamari kambara duit. Iya duit nih. Ini baru pada turun nih. Sesim belum dapat info nih sesim, nanti kita cari informasi ya. Ini baru datang sesimnya. Ini mobil ubi dari Bogor, kita tahu nih ubi harganya berapa ya. Siap. Mobil-mobil cabai baru pada datang. Oh iya, cabai keriting belum ada perubahan, cabai keriting di 12-13 ya. Bawang putih masih di 34-35 yang gede ya, bawang putih. Kita sengaja nih nggak putar-putar ya. Item ayo lu. Si Aska ini bah sesim berapa bah? Goceng cek abah gitu. Pak Coy 87. Buncis di atas ceban bejis, soalnya jawa lagi utek payu mah kosong. Tujuh lima teh isi 50 ya. Labu gede isi 50, 75 ribu ya. Untuk labu panjang 55, 60 labu panjang. Terus sering ada yang nanya labu panjang ya. Cuma enak kentang doang dia yang murah. 12.5, 13. Eta 13 teh gede. Daerahnya Ceban. Oh, buncis baru turun, buncis daerah Sukabumi nih. Sekitar 10.000 lebih nih buncis ya. Ini baru turun di kawal sama yang belanja tuh. Ini di blok FP-nya ya. Tiga lima empat puluh masih laku ya, 40.000 kalau siang begini ya. Tomat banyak. Oh, berarti buncis yang mulai naik, terus sama apa ya? Sama rawit merah. Kalau timun yang 35 ada ya, tapi garutan ya. Tapi kalau untuk bandana masih laku di atas 5.000, 6.000. Itu pun yang acar yang bagus ya. Cang panjang 11.000, 10.000. Kalau buncis tadi sama tukang sesim infonya di atas 10.000 daerah ya. Tapi kalau untuk Jawa kita nggak tahu karena memang barangnya pun nggak ada ya. Untuk sesim 5.000, tepak coynya 8.000 tadi ya. Ya mungkin hanya ini aja ya informasi hari ini, kita bagi-bagi informasi yang saya terima memang dari lapak langsung dan pedagang juga. Ini hanya sekedar berbagi informasi untuk mempermudahkan para pembelanja untuk siang ini ya, kalau mau berangkat belanja sore-sore ini. Jadi harganya udah tahu ya, oh sekian paling
selisihnya antara 500 sampai 1000 perak ya. Tapi harga siang ini hanya berlaku untuk siang ya, tidak berlaku untuk malam. Nanti malam bisa nambah mahal ataupun bisa murah ya. Seperti rawit merah, kan rawit merah kemarin sore itu 33, 34, 35 ya. Tapi malamnya katanya nyampe 60, 50 katanya ya malamnya. Luar biasa ya harga rawit merah, emang kejutan harga rawit itu begitu ya, kayak cabai itu. Ya terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah SWT ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Untuk teman-teman yang mau nanya harga, silahkan di kolom komentar ya. Nanti kalau emang tahu cepat informasinya, nanti dijawab, dibalas teman-teman ya. Kalau bermanfaat, boleh di-share-share video ini sebanyak-banyaknya ya di media sosial. Dan mohon bantuannya juga untuk like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Insya Allah nanti ketemu lagi. Tantangan.